Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Kita akan mereview ya. Ini kita sekilas apa ya istilahnya itu nostalgia ya teman-teman. Di sini ada JetBus 3 SRD yang menggunakan mesin Scania K360 dari ASKFM. Untuk status mod ini adalah free dan untuk liverynya ini masih include dari ASKFM ya, jadi masih polosan seperti ini teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, daripada kita apa ya membuat video JetBus 5 terus ya, kan pastinya teman-teman banyak yang udah bosan ya. Nah kali ini kita akan review lagi untuk JetBus 3. Ini JetBus 3 SRD yang spesial ya, karena untuk statusnya ini adalah free dan terdapat beberapa unit. Ada yang polosan seperti ini, ada juga yang full variasi, terus ada juga yang kamera penumpang ya. Oke, untuk modnya seperti apa? Nah, buat yang belum tahu seperti ini ya untuk penampakan unitnya. Tuh, keren banget ini. Namun sayangnya untuk JetBus 3 series ini entah ya ada updatean atau tidak ya. Yang free maupun yang sale-nya. Tuh, jadi seperti ini. Dulu itu model JetBus 3 seperti ini tuh masih rame ya. Nah sekarang udah pergeseran JetBus 3 ke JetBus 5 ya. Tuh jadi seperti ini. Oke langsung aja kita cek ya untuk lampu dekatnya seperti ini. Tentunya sudah normal semua ya. Dan yang saya suka itu adalah ini ya. Untuk bukaan pintunya itu seperti pada JetBus 5 sekarang, jadi sudah merangkap dari bagasi dan juga pintu depan belakang, jadi seperti itu ya. Tuh ini kayak animasinya JetBus 5 ya. Terus untuk anim 123 nya juga cukup spesial karena untuk bagian mesin dan juga kap bagasi itu berbeda teman-teman untuk bukaannya. Jadi kalau kita pengen buka salah satu itu bisa ya, enaknya seperti itu. Dan yang kedua adalah animasi korden ya teman-teman. Ini tidak semua mod ada seperti ini. Yang ada itu JetBus 3 STJ yang standing SDV, terus ada juga yang Tronton itu yang JetBus 3 tentunya Scania ya. Terus ada juga di Patriot, New Patriot. Terus apa lagi ya, oh iya itu yang Rayu Sentosa apa ya, Jetliner ya, itu ada teman-teman. Pokoknya nggak semua mod ya. Mulai ada animasi korden itu di Dream Coach dulu itu. Jadi kalau gini kan apa ya, tanpa kita harus memasang delivery udah ada kayak gini kan, keren ya. Tuh kayak realistis banget gitu ya. Tuh dari jauh juga mantap ya. Kordennya itu ditutupi gini ya. Kalau nggak suka misal kita bisa nonaktifkan. Tuh jadi seperti itu ya. Oke, ini adalah videonya, kita buat nyantai aja ya. Karena ya biar teman-teman itu nggak bosan JetBus 5 ya. Nah untuk bagian interiornya tentunya masih ngebug ya, karena ini belum diupdate ke versi yang terbaru sehingga untuk interiornya bisa kotor. Untuk avotnya sudah menggunakan model yang terbaru, jadi seperti itu ya. Untuk soundnya ini menggunakan sound ini ya, sound 29 atau berapa gitu ya, yang polosan. Kalau yang
full variasi itu berapa anu ya, kayaknya itu yang original yang full variasi, jadi sudah sun custom ini ya, BVE, Busit Vehicle Editor. Tuh, jadi seperti ini. Masih keren ya Jetbus 3 itu. Tuh. Enggak kalah dengan Jetbus 5, teman-teman. Apakah teman-teman masih ada yang sering pakai Jetbus 3 ataukah kebanyakan sudah menggunakan Jetbus 5 ya? Coba tulis di kolom komentar, teman-teman. Tuh, ini enak banget karena enggak limbung ya, karena untuk suspensinya dibikin kaku, jadi nggak limbung, teman-teman. Untuk suspensi dulu itu kan belum dibikin ini ya, mentul ya. Jadi nggak limbung-limbung amat gitu ya. Oke, kita masuk sini aja. Sekaligus untuk mengakhiri pada video santai kali ini ya. Karena ya sekarang itu belum ada yang baru buat di review. Oke, kita di sini aja. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania. FBTV kayak terminal kecil gitu ya. Ini ada kayak tempat peron ini ya, terminal bis gitu ya.